Hai, kembali lagi di channel Rizvandi. Oke, kali ini kita akan nge-review grand openingnya dari restoran dimsum. Itu cabang terbarunya di Buaran. Oke, bukanya itu bertepatan dengan 17 Agustus 2020. Dalam grand opening dimsum yang kali ini, kita diberikan free dimsum hanya dengan memberikan doa. Jadi ini petugasnya sedang memberikan doa yang kita bacakan. Setelahnya kertas tersebut itu dalam artian voucher ya, nanti akan ditukarkan dengan satu set dimsum. Kemudian setelah kita selesai membacakan doa, kita akan masuk dengan mereka tetap menjalankan protokol kesehatan ya, dengan cek suhu terlebih dahulu. Kemudian kita antri untuk pengambilan dimsumnya. Tara, ini dia, ada hakau ceker dan banyak, tapi untuk hari ini hanya ada dimsum ayam dan udang seperti itu. Nah, itu bayarnya tadi Rp17.000. Oke, jadi di grand opening ini mereka hanya menyediakan untuk waktu aku datang ke sana ya, itu untuk rasa ayam dan udang. Nah, ini aku pesennya ayam, rasa ayam. Untuk rasa yang lain itu katanya nanti sore. Nah, di sini tuh hanya kita diberi waktu 45 menit saja, guys. Kemudian yang ada dalam kotak warna merah ini itu adalah free dari voucher yang tadi, yang waktu pertama kali masuk itu kan kita diminta untuk baca doa. Nah, ini vouchernya ditukarkan dengan satu kotak dimsum seperti itu. Jadi setelah kita memilih mau makan dimsum apa nih, dan nah di sebelah sana itu nanti ada minuman. Kemudian setelah itu kita nanti akan bayar di kasir seperti itu. Kalau yang ini ternyata untuk anak yatim, guys. Jadi mereka selain waktu grand opening memberikan dimsum, dia untuk minumannya itu ada lemon tea, green tea, orange dan Thai tea. Nah, yang bisa refill itu hanya lemon tea, green tea dan orange. Lainnya untuk yang Thai tea itu reguler, jadi tidak bisa untuk refill. Minum kita ambil sendiri ya. Oke, setelah dari kasir duduk. Nah, ini dia nih, aku habis 35.200. Kita dapat 4 dimsum chicken. Kemudian untuk free-nya coba kita lihat ada berapa. Wow, ada 4 juga ya, guys. Dan ada lemon tea. Cantik ya temanku. Kita cobain dulu ya, guys. Jadi sausnya udah terpisah ya, nanti kita dikasih tempat sendiri ya.
dicocol ke sausnya. Kita cobain. Ini yang ayam ya, chicken. Nah, makanya nyobain lemon tea-nya sumpah asem banget, tapi seger asli. Jujur sih ini enak dimsumnya. Aku pernah nyobain bambu dimsum. Ini rasanya aku sih lebih suka ini. Rasanya enak, sumpah enak. Belum nyobain yang hakau dan lain-lain ya, karena emang ini baru grand opening. Jadi menunya tuh hanya ada dua untuk pada sesi ini ya, waktu aku datang ya. Tuh hanya ada ayam dan udang aja. Yang hakau ceker dan lainnya tuh belum tersedia, belum ready. Oke, sekian review dari Grand Opening Dim Suming kali ini. Mohon bantu supportnya untuk channel Rizwandi dengan cara subscribe, kemudian like, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa pencet tombol loncengnya ya guys, untuk update video selanjutnya. Bye-bye, terima kasih.